dipilih yang bagus, yang mateng. Oh ya, yang mateng ya. Banyak banget di sini. Halo teman-teman semua, hari ini kita mau manen apel gratis di sekolahan. Ayo di sini guys, ini apelnya itu unik, menarik dan cantik, banyak banget. Ayo guys. Tada! Yuk di sini tuh. Di sini kan? Har, sehar, kan? Banyak banget guys, tuh lihat tuh. Banyak banget ya di sini. Banyak banget ini, ya Allah, ini apelnya kecil-kecil. Jadi seperti cherry ya. Apelnya itu seperti cherry, banyak banget ya Allah di sini. Tuh lihat tuh. Di sini. Ayo kita metik guys. Milih yang merah. Wih, jatuh. Milih yang merah-merah guys. Seperti plum ya. Aku bingung, banyak merah-merah semua. Ya Allah, merah-merah. Ah. Ya Allah, ini juga banyak banget tuh. Wah. Oh, bolong. Enggak mau yang bolong. Di sini juga tuh. Di sini banyak banget pohonnya. Di perkarangan sekolahan, guys. Dan anak-anak sekolah nggak ada yang makan ini. Hari ini hari ketiga anak-anak masuk sekolah, sekolah kelas baru. Yang milih yang enggak bolong, yang enggak hitam, bismillahirrahmanirrahim. Apelnya enak banget. Dirujak enak banget ini. Rasanya itu seperti dondong. Itu buahnya ya. Tuh di belakang dan di sebelah sana juga tuh, di sebelah sana. Kalau kesini putih banget karena mataharinya dari sana. Kalau kesini pohon satunya di sini juga banyak banget tuh. Di sini banyak banget. Di sini, di sini. Di sini banyak banget tuh di sini. Ini di sekolahan, di sekitar sekolahan. Sekolahannya itu nggak dikunci, siapa saja boleh masuk. Dan anak-anak sekolah itu nggak ada yang makan guys. Dan hari ini hari Rabu tanggal 19 Agustus. Hari Senin kemarin anak-anak itu masuk sekolah kelas baru. Dan nggak ada yang makan guys. Anak-anak nggak ada yang makan. Di sekolahan satunya juga ada apel besar, apelnya besar-besar gitu, nggak ada yang makan. Anak-anak nggak ada yang ngambil. Wih,
banyak banget. Lihat ya. Woi, pai jatuh. Tuh lihat tuh. Merah-merah merona ya, taruh sini guys. Ini yang bolong, ada yang bolong-bolong. Ini yang satu ini bagus, kalau yang berdempetan kecil. Kalau di Indonesia itu musim jambu gitu, kalau di negara ku tinggal itu musim apel, musim buah pir, musim stroberi, dan musim raspberry, juga banyak berry, juga cherry. Soalnya itu musimnya satu bulan gitu sampai dengan dua bulan, habis itu habis, makanya banyak banget buah-buahan. Ini lebih besar. Kalau yang sendirian itu lebih besar, guys. Kalau yang berdempet-dempet itu lumayan kecil. Jadi cari yang sendirian seperti ini. Tuh, mulus kalau sendirian. Kalau berdampingan dia nggak mulus. Mama, kami drayem. Guys, hari ini sudah anak ngajak pulang guys, dan soalnya sudah mau hampir jam 8 sore segini manennya tuh. Kita sudah dulu ya guys buat hari ini, kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Have a nice day guys. Ini hasil metiknya tadi guys, ini seperti ini, merah merona. Ini dirujak enak banget. Aku nggak metik banyak karena anakku nggak suka dan suamiku juga nggak suka. Jadi ini apel ini yang suka cuman aku saja. Itu di sebelah sana itu tempat sepak bola, tapi belum selesai, itu masih dalam tahap penyelesaian. Dan di sini itu ditanamin rumput guys, itu tuh bijinya, ini rumputnya tuh, jadi seperti padi ya. Dan sampai ke sana itu yang hijau-hijau itu tanaman rumput ditanamin. Ini tempat buat main anak-anak di sini. Dan di sini juga ini tempat baru. Ini juga belum selesai yang sebelah sini. Ini baru aspalnya juga. Dan ini juga, jadi ini tempat permainan anak-anak publik gitu ya. Oh ya, før den kom ya. Ja, den står jo på den siden, den kommer innen en time. Nå brukte de akkurat den tiden. Sekarang kita melewati kota. Vi var kjempesultne. Ini kotaku. Aku sudah nge-share ini beberapa kali di YouTube, tempat ini, jalan ini lagi dicuci. Sekarang jam 8 malam atau sore ya, jam 8 sore ya. Hari ini banyak sekali helikopter guys tuh. Tuh besar banget. Seharian karena membenahi listrik ya, listrik di pegunungan, jadi pakai helikopter. Tapi dari sini nggak kelihatan guys. Tadi ada kelihatan besar banget ya. Suaranya tuh. Dia itu muter-muter di sana, di pegunungan, di atas gunung. Itu di sana itu.
helikopternya itu ngangkatin barang dari bawah ke atas. Tuh, pesawatnya. Tadi pagi itu ada helikopter, ada beberapa, dan itu di atas sana lagi transporting barang-barang dari jalan ke gunung, benahin listrik gitu.